Tu geng. Ada Faris dengan motor jet ski. Otak kau motor jet ski. Ini motor kau tak motor apa? Ha. Motor ni kalau main dekat air tu. Oh ni. Apa tah? Nanti aku tunjuk gambar. kita tukar hari ni kita bawa 390. Ready to race. Ha. Pilih batu kit. So kita ada dengan 390. Ah, time ni lah nak test betul-betul. Okey, dah boleh keluar. Yap. Teori ah aku punya motor. Hop. Jam eh jalan. Liaran KTM 39. Hari tu dapat test dalam proximity dekat eh. Ya. Memang cantik eh rev limiter dia. Meter dia kau tengok. Cun gila. So Faiz kat depan bawa punya MT, aku bawa dia punya 390. So kita swap suka sama suka. Haa, nak tengok. Tapi motor aku kotor gila lah. Tak cuci lagi. Mungkin kita pergi bike wash lah lepas ni. Kena usah barang-barang motor sikit. So far aku bawa motor ni dia sangat ringan dan pergi lah. Ini pakai mod road ni. Aha, belum pakai mod. Macam Faiz cakap dia ada mod supermoto ke apa tah. Itu dia memang dia disable semua lah. Aku punya signal ni buruk betul lah. Terkeluar macam tu. Mungkin kita akan buat projek untuk buang. Letak integrated ke kan. Tapi tu lah belum sampai lagi masanya. Tapi jalan ni sesak gila tu. Kita mengejar kuda liar. Ketam mengejar kuda liar ya. So hari tu aku ada buat test ride motor ni time malam. So kali ni aku dapat test on the road. So dapatlah rasa feeling dia tu. Memang KTM ni buat satu motor yang sangat memang lasak lah. Dia punya karakteristik dia. Walaupun dia single silinder tapi kau tak rasa dia punya gegaran macam motor lain tau. Dia smooth je. Boleh rosak pula. Rempit tu.
santai. Kalau korang ada tengok review aku buat motor ni, ha, memang santai sangat lah. Dia laju ada, pergi ada. Ha, yang bawa motor ni Faris eh, korang boleh check out dia punya YouTube. Aku rasa dia akan buat review motor ni juga. Layan lah KTM ni, cornering dia. Memang suspension dia aku rasa solid lah. Untuk pengetahuan korang, motor ni masih lagi standard exhaust, tapi dia dah tukar converter dekat tengah tu bagi dia lepas sikit angin. So bunyi dia memang bunyi standard KTM lah. Ha, tengok gear 6 pun selamba ni mungkin. Power tu, power delivery tu memang ada. Dah sampai kat Welly.